Oke, halo guys, selamat siang semuanya. Perkenalkan gue Randy, terima kasih sudah mengikuti channel gue sampai hari ini guys. Jadi hari ini ya, hari Sabtu ya kan, weekend. Saatnya saya membuat konten lagi guys. Membuat konten lagi, itu konten game adventure. Dan kali ini gue ketemu lagi dengan kalian di game Minecraft Dungeon guys ya. Game sebenarnya game udah lama guys ya, tapi gua baru main gitu guys ya, jadi mohon maaf gitu karena agak telat gitu ya mainnya ya. Gua juga baru tahu game ini beberapa bulan ke belakang gitu guys. Ternyata ada game Minecraft seru ini gitu ya. Tapi entah kenapa ya kan, kalian semua pada ngevoting game ini ya bakal gua mainin gitu. Tapi kenapa view-nya dikit sekali guys? Kata ya mungkin ini bakal episode terakhir atau gimana guys, gue juga nggak tahu ya. Kita lihat dari view-nya aja guys ya. Kalau memang game ini sepi gitu, gue bakal main game lain gitu guys. Oke? Jadi buat kalian yang ngevote ya kan, tapi tidak nonton, kurang ajar kalian guys ya. Kesel banget gue guys. Karena mereka ngevoting ya, banyak banget kemarin yang ngevoting. Gue main Minecraft Dungeon, tapi tidak ada yang nonton gitu guys ya. Nggak tahu kenapa guys ya. Ini sudah jalan episode kelima guys ya. Jika episode sebelumnya itu kita sudah mendapatkan banyak item ya, yaitu ada lantern. Ini soul lantern yang dimana ini sangat OP ya. Kebetulan di sini gue jadi summoner guys. Ini armor dan senjata gue set menjadi summoner gitu ya, karena belum nemu yang bagus sampai sekarang guys. Jadi ya udah seadanya aja ya. Dan kemarin juga gue dapet twin bow ya. Ini bow-nya lebih keren dari ini, ternyata hard crossbow guys ya. Cuman ya lebih apa ya, lebih sakit aja gitu guys. Tapi sebenarnya kalau crossbow kan dia ini lebih banyak ya panahnya ya gitu ya, dan lebih cepat nembaknya gitu ya. Tapi ya udahlah, kita pakai ini aja dulu ya, karena ini kebetulan ada dua power juga, yaitu resource set dan fire aspect ya. Jadi dia ada api-apinya ya kan, dan ini ada ininya, mantul-mantulnya gitu guys. Oke, kayak kemarin tuh ini ya, oh emang kurang guys, gua harusnya level up dulu ya ini ya. Dan gua kemarin level upin ini sampai ketiga guys. Pet damage-nya 40% ya, jadi nggak apa-apa ya. Oke, langsung aja guys, kita ke misi selanjutnya gitu ya. By the way kalian ini ya, jangan lupa subscribe dan like juga guys, dan share juga ya, biar aku cepat ke 2000 subscriber guys. Oke, Kuzo, kita sekarang langsung aja ke ini guys ya, pumpkin pasture guys ya. Karena di sini gue belum, dan ya banyak item yang belum gue dapat juga. Dan di sini kita questnya itu mencari Eyes of Ender ya, to the stronghold gitu guys. Jadi kita harus mengembalikan Eyes of Ender ini ke stronghold gitu ya. Dan gue baru dapat 2 gitu guys. Ini ada beberapa quest yang gue nggak dapet gitu, nanti gue bakal off stream aja guys, apa nggak gue kontenin gitu ya, karena ini udah pernah gue kontenin guys. Tapi ternyata gue belum dapet matanya itu guys, mata dari endermannya itu guys ya. Kayaknya ya gitu nggak sih guys, bener gak sih? Jadi harus nemu endermannya buat dapet matanya itu gitu. Dan ini gue langsung aja ya, kita start mission aja guys. Story the Illager Raids have reached the once quiet field of pumpkin pasture. Oh, Illagernya sampai ke desa ini, desa labu katanya guys. As the villager we drag off in chains and everything burn. Udah kebakar semua ya katanya. It seems all was lost, sudah hilang. Tapi satu desa masih berdiri katanya di dalam kekacauan itu guys. That last homely heart remain a beacon of hope, but they need our help. Oh, okay. Kita disuruh membantu desa itu guys ya, yang masih tersisa itu guys. Oke, okay? Langsung aja guys kita bantu ya. Dan difficultnya di sini gue setting default 4 guys ya, apa default 5 sekalian guys. Bisa nggak ya, kuat nggak ya? Kuat nggak ya default 5 ya? Mau nggak guys? Kita coba default 5 ya. Aduh, gas. Mata itemnya lebih bagus gitu dapatnya guys ya. Gue nggak tahu juga sih. Ini nih, game ini ya ternyata tuh banyak hal-hal misteri gitu guys. Jalan-jalan rahasia kayak gitu guys. Gue juga kadang bingung gitu ya, mau kemana. The Illager have roasted this once lush land to ruin. Only one village remains unspoiled. Udah kebakar semua guys ya. Tuh, hanya tersisa satu desa. Kita harus menyelamatkan desa ini. Kita harapan terakhirnya katanya guys. Kita defense nih jangan-jangan nih. Oh enggak sih. Dan disini aku udah punya summon GG guys ya. Apa yang bikin susah ya? Ini very hard guys ya. Jangan-jangan sampai ada dua secret di sini, ada chestnya 10 guys. Padahal secret-secretnya tuh ya aku nggak tahu guys. Apa gitu secretnya?
sambil kita telusuri gitu ya. Ini ada chest satu di depan, ada musuh pakai armor semua musuhnya. Gila, keras banget guys musuhnya, guys. Musuh keras ya. Aduh, salah lagi. Nggak ada Bruno sih. Kalau ada Bruno bisa aku panggil kapan aja ya Brunonya. Ini soulnya belum bisa dipanggil, guys. Oh, gila, sakit. Gede banget. Wah, harus punya panah banyak ini sih. Sakit banget musuhnya ya. Musuhnya sakit banget, guys. Ada sapi, ada sapi. Mana ya? Kok gak ada apa-apa kan di situ? Itu meledak-meledak, guys. Ada tuyul bawa ayam. Pedangku nggak terlalu sakit, guys. Panahku yang sakit banget nih. Tidak menemukan secret. Secretnya di mana? Gila, empat nggak tuh. Panah lagi, lumayan. Bakaran dia kan. Gini panahku, guys. Halo sapi. Aduh, sakit banget. Ada. Ya mati. Ya. Gila, kekuatan hard mode kayak gitu, guys ya. Susah banget, guys. Oh, ada kesempatannya hidup ya. Lagi dua kali, guys. Oh my god, gua harus lebih hati-hati sih. Sorry guys, meninggal aku guys. Nggak hati-hati ya tadi ya. Harusnya aku tembak aja dari jauh tuh tadi tuh. Kayaknya sih jalannya bukan ke sini guys ya. Ini apa nih? Dungeon kah nih? Iya dungeon guys. Pentamode. Oke, kebakar. Apa tuh? Oh, ada map ya. Kita dapat map, guys. Buat ke misi yang lain gitu. Oh, ada merchant. Enggak lihat ya tadi ya. Mystery merchant. Yeah, dapat merchant baru, pedagang baru, guys. Kuzo. Selesai ya. Ini ngapain ada bomba dah di sini? Kok udah bisa naik, guys? Oh, ini ya. Ada tangga. Abis aku glinding tuh speednya berkurang loh, guys, ternyata, guys. Tuh, jadi lambat tuh. Apa karena bajunya ya? Di sini bisa nggak? Wih, gila. Bisa, guys. Kita kan nemu secret. Kita hitung secret nggak? Oh iya bener. Secret phone ya. Damn. Jatuh aku guys. Bentar lagi ya. Kalau jatuh nggak hitung mati kan? Oke. Gila secret phone ya. Baru satu guys. Ngapain ada penyihir di sini? Oh, mati kalian. Susah banget loh ngumpulin jiwa-jiwanya nih, guys. Oh, bercabang ya jalannya. Ke kiri dulu enggak sih, guys? Oh. Hap. Aduh sakit. Oh, keluar nih. Ayo keluar. Crash. Nice, thank you. Itu OP banget, guys. Tapi sayang harus ngumpulin soul dulu buat ngeluarin, guys. Cepat sini, cepat. Bantu aku.
Wah, ini dungeon ya di sini ya. Kapal lagi. Udah cek. Waduh. Tempatnya sempit lagi. Lebahku nggak muncul loh. Nah, gitu deh. Scale mail. Apa nih kekuatannya? Kita dapat baju. Ya, jelek lagi. Damage reduction, melee damage. Oh, buat tanker ya. This armor craft near the sword. Let's see. Buat ini nih, guys. Buat tanker. Petku kok nggak keluar ya? Petku cuma si kelelawar aja guys, si Betty aja guys. Oh shit man. Wah gila, sakit banget. Panah-panah mas. Rupet panah lagi guys. Ini belum guys. Oh ini nih. Oh my god, aduh kena lagi. Oh ini toh yang manggil-manggil batu. Tuh penyihir itu. Kurung-kurung lo gue lo. Aduh. Tunggu ya gak kena ya. Jangan lari kamu. Oh, dibunuh kan kamu kan sama kelelawar. Nyari apa ya kita kesini ya? Gila sakit. Oh, ada enderman. Aduh, kolong batu aku. Eh, curang banget dia sembunyi di situ anjir. Ah, lawan dua enderman enggak tuh, guys? Kita dapat senjata assassin. Udah dapat senjata assassin, guys. Widih, keren enggak nih? 18 sampai 43 melee damage, spawn poison cloud. Holy crap, man. Holy crap, man. Ih, ada ininya loh. As a 30 chance to summon a lightning. Chance to summon a bee after defeating a mob. Terus ini. Attack a mob that are not actively targeting you deal increased damage. Wish. When you defeat a mob, you are given a temporary shield that reduces damage by 50%. Wow. Attack on mob that are not actively target you deal increased damage. Wah, ini mending aku pakai ini sih, guys. Kita pakai aja ya. Ini kita salve aja, guys. Karena ini udah maksudnya kuat banget gitu ya. Oh, ini. Karena aku jadi summoner ya kan. Ini aja kali ya. Kali ini aneh, harusnya sembunyi-sembunyi gitu guys. Dapat shield ya kan. Dan ini ada
ada ini guys, ada poison cloud-nya ya, ada racunnya gitu. Wih, gila keren banget anjir. Kuzo. Aku menemukan senjata GG. Menemukan senjata GG. Senjata beracun. Yap. Oh, itu guys. Wah, ketemu ini. Ini lagi gebet. Enggak sebenarnya enggak sengaja sih, guys. Wow, apa ini? Ini keren. Kan meninggal keren kan? Gila, keren banget anjir. Serangan gua. Ya lebah gua terjebak tuh di situ. Wow, ada void-void ini, guys. Apakah aku akan bertemu bos lagi ya kan di sini? Wah, bos ini, guys. Fix lah bos ini ya. Bukan bener. Kok ini Enderman-nya, guys? Kali gebuk meninggal anjir. Guys, kali gebuk meninggal, guys. Wah, ini meninggal, guys. Stres. Kita panah-panah aja dulu ya. Aduh, sakit banget. Aduh. Gak bisa, guys. Yes. Wah, gila. Ini mati lagi sekali aku. Game over, guys, guys. Itemku hilang enggak ya kalau aku mati ya? Aduh, nge-heal dulu, nge-heal dulu, nge-heal dulu. Wah, gila ya kekuatan heart, guys ya. Kayak gitu, guys, kekuatan heart, guys. Armornya enggak ada yang bagus ya. Musa di, oh di sini guys. Sepertinya bakal ada sesuatu guys. Evoker. Panah-panah aja guys ya. Karena kalau aku mendekat pasti mati aku guys. Kita pakai cara curang aja guys ya. Hahaha. Gila OP banget ini senjataku guys. Ada shield-nya pula ya kan. Ten. Babinya kabur guys. Hmm.
Gila, gigi banget lu, guys. Hap. Hap. Wis, like an assassin. Like an assassin. Ngumpulin soul-nya susah banget, guys, ya. Buat manggil Thresh. Poker lagi. Bermata pula. Yo, rame banget ini. Aduh, gue panik tadi, guys. Mana evoker? Gila, aku panik, anjay. Emang kayak gini caranya ngelawan, guys. Bisa gitu. Oh gila, sakit banget. Oh, diencer sama si penyihir bajingan ini, ya. Gila, aku panik loh, guys. Masih panjang tetap perjalanan, guys. Ini ya desa yang harus kita lindungi ya. Link the warning bell. Wah. Datang lagi si Min Peri ya. Set mau ngrap mantra apa tuh? Oh iya, gue lupa ya bisa ini. Di enchant pun tetap aku bunuh ya kalian ya. Pun tidak bos. Datang lagi sih ini. Wah. Maju terus. Wah gila. Kenapa terpicu adrenalinku ya main game beginian ya? Sulit banget, guys. Ini secret enggak ada lagi secretnya. Apa secretnya satu lagi sih? Victory! And the villagers of the pumpkin pastures go on to fight another day. Mereka akan siap bertarung di lain hari gitu, guys.
Wah, ini sulit banget ini kalau ini ya. Kalau hard mode ya. Ini semoga deh bagus-bagus nih, awas aja lah. Flaming Quiver, widih. Lumayan sih. New mission type, Ancient Hunt. You can now join the Ancient Hunt. Access the Ancient Hunt from the other dimension. The challenging mission let you over item and enchantment point for expanding reward. Okay. Kita lihat dulu ya merchant yang baru di mana deh guys. Tadi Mystery Merchant ya namanya. Oh ini dan Mystery Merchant. Dia dagang di sini ya kan. Jualan apa nih? Oh, gacha, siap. Random artifact. Random range weapon. Buka enggak, guys? Ya udah gacha ya. Kita kita banyak nih. Kita butuh apa, guys? Artifact ya coba ya. Apa nih? Like feeder. No one know what mystery creator this. Launch you into an extra powerful roll that stun and push enemy back. Oh. Okay guys, jadi itu aja untuk hari ini guys ya. Kita lumayan sih progresnya guys hari ini. Jadi tadi lumayan di mode hard ya kan, walaupun mati berapa kali tapi setidaknya kita berhasil guys. Oke. Okay. Jadi karena gua solo juga ya, seharusnya bareng teman-teman gitu mainnya guys. So thank you banget buat kalian yang udah nonton, yang udah like, udah subscribe, yang udah share, yang udah nemenin gua dari gua belum punya apa-apa ya kan. Thank you banget guys. Sampai ketemu di episode selanjutnya guys ya. Gua bermain Minecraft Engine, tapi gak tau juga nanti bakal gua lanjutin apa enggak. Gua lihat dari statistik aja nanti ya, bakal rame apa enggak gitu ini game. Oke. Okay? Thank you banget guys. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.